الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجه كلام القوم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام ونحن في علم في دارين آمين. وجه كلام القوم غير مخطئ ومعلما وكر ولست مجاهلا. وجه هدفكنلah, maksudnya muliakanlah كلام القوم akan omongan kaum sufi. Muliakan. Ghaira mukhati'in, tidak menyalahkan. Jadi kalau belum tahu jangan salahin. Kalau belum tahu jangan nyalahin. Diam aja. Kalau ilmu kita belum paham jangan nyalahin. Wa mu'alliman, dan orang alim, guru. Muliakan kalamnya guru. Wakir, dan muliakanlah olehmu. Walasta mujahilan, dan engkau tidak berdebat. Jadi jangan berdebat. Ai azim kulla sufiyati, muliakan olehmu, agungi olehmu, agungkan olehmu kalam orang sufi. Omongan orang tasawuf muliain. Hala kaunika ghairu qailin innahu khata'un. Hal keadaan engkau tidak mengatakan sesungguhnya dia itu salah. Jangan ngomong begitu. Kenapa? Fa innal munkira alaihim mahrumun min barakatihim. Karena bahwa sesungguhnya orang yang mengingkari atas mereka itu tidak diberikan min barakatihim, daripada keberkahan mereka. Jadi enggak dikasih keberkahan. Orang yang ingkarin kalam sufi. Makanya kita kalau pengen cari guru sufi itu yang mutabahir ilmu syariatnya. Cari guru yang ilmu syariatnya luas. Jadi nanti tidak nyeleweng dari syariat. Kalau enggak luas nanti nyeleweng dari syariat. Wa yukhafu 'alaihi su'ul khatimati, dan ditakutkan atasnya su'ul khatimah. Orang yang ngingkarin omongan guru. Jadi orang yang ngingkarin omongan guru dikhawatirkan su'ul khatimah. Jadi jangan sampai ngingkarin omongan guru. Omongan guru orang sufi, gurunya sufi apalagi. Jangan ingkarin. A'udzubillahi minhu. Aku berlindung kepada Allah darinya. Tuh, yang ingkarin kalam orang sufi. Wa'azim mu'allimaka, dan agungkan olehmu akan gurumu. Ya kamu guru, jadi tadi orang sufi, ini sama guru. Apalagi gurunya sufi juga. Udah guru kita juga, sufi juga. Agungkan beliau. Wala takun mujadilan, janganlah engkau berdebat kepadanya. Lahu fatusi'az zanna bil ustazi, maka engkau akan buruk sangka dengan ustaz. Buruk sangka, watastakhifa bihi, dan engkau akan meremehkan ustaz, guru. Diremehin guru. Watatrukal adab, dan engkau tinggalkan adab.
Jangan sampai begini. Ru'ya, ru'ya telah diriwayatkan anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau bersabda, "Man istakhaffa, siapa saja yang meremehkan bi ustazi dengan gurunya, ibtalahu Allah taala bi salasati asya." Maka Allah taala balak dia dengan tiga sesuatu, tiga perkara. Nasiya ma'afizah, dia lupa apa yang sudah dia hafal. Padahal dia apa? Lupa udah semua. Wa qalla lisanuhu, keluh lidahnya, ngomongnya susah. Wa iftaqara fi akhirih, dan dia miskin di akhir umurnya, di akhir hidupnya. Akhir hidupnya miskin. Biasanya orang kalau udah tua itu rada kaya. Kalau udah tua miskin susah, aduh nih dia punya dosa yang jelek nih. Masih mudanya punya dosa yang jelek. Boleh jadi nih ngeremehin gurunya, ngecilin gurunya, hina gurunya. Akhir umurnya susah, duit susah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan sampai kita kayak begini. Udah pinter, tadinya masih bodoh, nunduk-nunduk. Udah pinter, lap pinggang. Iya. Sama, masih miskin, nunduk-nunduk. Udah kaya, duitnya banyak, lap pinggang. Iya. Sama mukanya ndelangap. Nah, orang sombong. Ini yang begini nanti di akhir umurnya, waftaqara fi akhirih, miskin di akhir umurnya, di akhir hidupnya, walaupun duitnya banyak tapi hatinya miskin. Walaupun duitnya banyak, miskin hatinya. Kalau miskin hati itu, duitnya banyak miskin, nah ini berabe. Kalau miskin ketahuan, susah miskin. Ini kaya tapi miskin. Nauzubillah. Jangan sampai kayak begini. Jangan sampai kita meremehkan guru. Walaupun murid kita banyak, tapi kalau ngeremehin guru, nggak ada berkah. Jangan bilang murid banyak berkah, belum tentu. Orang yang muridnya banyak berkah, belum tentu. Musadek, tahu nggak Musadek? Iya. Yeah. Tahu nggak? Iya. Yeah. Musadek, pernah dengar? Ustaz Zain pernah dengar Musadek ya? Muridnya banyak nggak? Banyak muridnya. Iya, yeah. Ustaz terus tahu ya. Musadek. Muridnya banyak nggak tuh? Banyak. Jadi jangan sampai meremehkan guru. Akhir umurnya susah. Masih bodoh nunduk-nunduk, udah pinter telak pinggang. Nauzubillah, jangan sampai. Kamu punya guru di rumah dulu yang ngajarin Quran. Jangan kamu kagak cium tangan sama beliau, ya. Guru kamu, walaupun guru Quran cium tangan, guru sekolah juga cium tangan, takzim, hormatin, walaupun guru sekolah, walaupun guru olahraga, ya, tetap mau cium tangan. Apalagi guru ngaji yang ngajarin kita dari nggak bisa sampai bisa, dari nggak bisa baca kitab sampai bisa baca kitab, hormatin guru. Jangan main-main. Ini ancamannya nih. Lupa yang dia udah apa? Keluh lidahnya susah ngomong. Dan susah akhir umurnya. Nauzubillah. Qala Muntakhabun, berkata oleh Syekh Muntakhab min Bahril Rajzi dari Bahar Rajaz, wa akrimil ustaza zal irsyadi khaira abin fa'wa likuni syadi. Muliakan olehmu ustaz, sang pemilik petunjuk,
sang pemilik petunjuk, yang memiliki petunjuk. Khairu abin, ustadz itu, guru itu adalah sebaik-baik bapak. Jadi guru itu sebaik-baik bapak. Fa'wa likulli syadi, maka dia bagi setiap, maka dia bagi setiap, ya, yang memberikan petunjuk, ya, guru pembimbing setiap orang, ya. Syadi itu bagi setiap orang yang mengambil bagian daripada ilmu dan bapak, ya, dan adab. Ya, kita artikan guru pembimbing setiap orang. Fakhdum lahu faltibasu rikkun wa intaku katibri wahwal wariku. Fakhdum, maka berkhidmatlah engkau, layanilah lahu, bagi guru. Layanilah guru, layanin, khidmat. Baru bantuan apa, bantuin. Bantu apa, bantuin. Saya yakin, hakul yakin insyaAllah nanti Allah kasih keberkahan. Karena dulu saya dari masih kecil begitu mau guru. Itu seminggu bisa dua kali itu, beliin soto guru. Beliin soto guru di depan sana. Di perapatan, tahu perapatan? Ya, dekat relasi itu. Sana lagi. Relasi sanaan lagi. Jalan kaki. Orang sekarang ke sono jalan kaki mau enggak gitu. Enggak mau ya. Apa dibilang enggak ada motornya. Nih. Enggak ada motornya. Jalan kaki. Bisa dua seminggu dua kali bisa. Saya pernah gali sumur juga. Ya, buat keperluan guru keluarganya. Masya Allah. Sampai disuruh naik karena udah mau mati. Takut udah mau mati. Ya, santri gali sumur. Yang gali sumur biasanya siapa? Tukang sindang. Berat. Gali sumur. Waktu itu pikiran saya nggak ada lain. Pikirannya apa? Karena udah ngaji ta'lim-ta'lim. Pengen cari barokah sama guru. Cari berkah sama guru. Dan waktu itu juga pernah setiap hari saya bantuin guru lagi bikin rumah. Setiap hari. Rumah saya di sini, jalan ke sana. Fakhdum lahu. Khidmat, layani guru. Tapi dengan penuh keikhlasan. Jangan ada yang apa-apa, hati-hati. Yang berat-berat. Iya. Masya Allah. Gali sumur, bayangin tuh gali sumur. Berat. Ini kalau lagi yang berat nggak mau, minggir-minggir. Jangan. Di hati penuh begitu. Penuh pengen Allah kasih berkah, Allah kasih berkah. Karena guru itu adalah fursa, fursa hukum. Dia adalah delegasimu dari Allah untuk mencerdaskan delegasi kita itu. Orang masing-masing punya gurunya. Faltibah surikun. Ya, maka serupa, ya, serupakan maksudnya dirimu, ya, sebagai budak. Jadi serupain seperti budak. Masya Allah. Amu guru. Faltibasurikun. Serupakan dirimu dengan budak. Berserupa budak. Ya. Berserupa budak. Jadi serupakan dirimu dengan budak. Jadi kayak budak. Masya Allah. Amu guru. Dan jangan di hati marah. Jangan marah. Wa in takun katibri wa huwal wariku, jika engkau itu seperti biji logam, dia dan dia guru bagaikan wariku, mata uang.
kita biji logamnya, beliau mata uangnya. Masya Allah. Yang guru gitu. Masya Allah. Wastih, wastaftihi. Wa intakun bakalan. Wanzur ilal maqalila. Man qala. Wastaftihi. Mintalah fatwa kepadanya. Minta fatwa sama guru. Minta nasihat. Minta nasihat. Dan kalau udah kita minta nasihat, siap ngamalin nasihat beliau. Minta. Kalau ngaji begitu mesti yakin. Ngaji begitu. Insyaallah. Mesti yakin sama guru. Jangan ada kemaksiatan. Walaupun guru umpama tampaknya nyakitin kita, umpama emang ada ya namanya manusia, umpama, ketahuilah itu cuma ujian aja buat kita. Ya, tapi guru nggak begitu ya. Umpama, kadang kita yang nyakitin guru, mana su'uzon sama guru, buruk sangka, na'udzubillah. Jangan sampai. Makanya kalau cari guru jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. 2 bulan pikirin. Cari yang ilmunya, syariahnya mutabahir. Biar enggak salah nanti. Minta fatwa kepadanya. Minta fatwa. Jangan main-main. Jangan kamu ngaji main-main, jangan, capek, waktu udah habis kebuang, tenaga udah habis kebuang, waktu yang lama sudah tersia-siakan, jangan sampai. Mau jadi orang benar-benar sekalian, ya, mau jadi orang benar-benar sekalian, matang banget, biar apa? Biar nikmat dinikmati. Biar nikmat dinikmati ilmu kita. Udah patuh sama guru. Sampai guru seneng sama kita. Bikin guru seneng sama kita. Sampai guru seneng sama kita. Kemarin guru saya Kiai Sufyan Adi almarhum, almarhumlah. Masyaallah. Semoga kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan keturunannya soleh soleh dan dapat meneruskan perjuangan beliau menjadi ulama. Amin. Beliau sebelum meninggal berwasiat supaya yang baca talqinin saya, ya, mantunya bicara, oh, anaknya bicara sama saya. Subhanallah, buat saya itu satu kebanggaan, dipercaya oleh guru. Subhanallah, itu enggak main-main. Talqin, beliau sudah meninggal, minta ditalkinin sama muridnya. Masya Allah. Itu keridoan. Itu keridoan. Kerja kita kayak begitu sama guru. Guru ridho sama kita. Di hati jangan ada yang jelek-jelek, jangan ada. Kalau kita kepengen kita ada di hatinya, di hati beliau, kita duluan, beliau ada di hati kita. Ya, beliau dulu taruh di hati kita, baru nanti insya Allah, lambat laun insya Allah kita akan ada di hatinya.
Begitu. Wanzur wa in tak wa in yakun baqalan, sekalipun beliau adalah seorang penjual sayur, tukang sayur, umpama guru kita tukang sayur, umpama sekalipun minta fatwa sama beliau. Masya Allah. Wanzur ilal maqali la man qala. Perhatikan olehmu kepada yang bicara, bukan kepada pembicaraannya. Ilal maqali, kepada pembicaraan. La man qala, bukan orang yang berkata. Wa makna likulli syadi, dan makna likulli syadi ay likulli man akhadha tarafan minal ilmi wal adabi, artinya bagi setiap orang yang mengambil, ya, satu bagian daripada ilmu dan adab. Qala ba'du hukama, berkata sebagian ukama, man kasura adabu, siapa yang banyak adabnya, kasura syarafu, banyak kemuliaannya. Ya, siapa yang banyak adabnya, banyak kemuliaannya. Wa in kana wadian, dan sekalipun dia itu rendah, ya, sekalipun dia itu rendah. Ya, sampai sini aja dulu dah, ya. Saya mau buru-buru nih. Ada acara. Sampai sini wa makna likulli syadid.